Satu, dua, tiga. Terus. Kelompok sebelah timur. Tadi ada yang menang dan ada yang kalah. Kelompok mana yang menang? Angkat tangan yang menang. Baik. Berhubung dengan pembalapan tadi yang kita sudah buat, ini materi yang ibu akan jelaskan ini tentang gaya. Gaya ialah apa yang tadi kamu buat tadi? Dan dorongan. Yang tadi di sini kan, ambil kita dalam keadaan diam toh. Iya. Kita belum bergerak ke bawah. Setelah ada tarikan, dia bisa pindah sampai di bawah. Berarti gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Benda diam menjadi bergerak. Diam di sini bergerak sampai di bawah sana. Ya. Selain tadi kita buat ini lomba balap. Oh, ini juga ada. Ada di belakang ibu. Nanti meja yang diam ketika ditarik dia akan berpindah dan bergerak baru pindah. Apalagi yang lain? Ibu ini ada. Ya. Ini ada ini di sini. Yang di sini coba yang laki-laki dulu kah? Perempuan saja. Kalau mereka di atas bakut itu senang. Sampai ibu tanya. Oh, biar kasih ibu kasih ini bakut, kasih dulu. Nah, ini dulu yang laki-laki ini siap ya? Coba. Jawab Nona. Bola yang tadi diam kalau ditendang atau dilempar dia akan bergerak. Kalau bola tadi tendang kena ibu punya muka. Ketua kelompok tentukan satu orang yang juri duduk di pangkalnya. Kelompok sebelah timur, Andres menang.